Yang menarik, hadirin rahimakumullah, itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu mengeluh kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, "Tawallat anni dunia." Artinya, dunia telah lari daripada aku ya Rasulullah. Dan apa yang aku miliki, jamaah, ini laki-laki bilang, apa yang aku miliki sangat sedikit ya Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berbicara kepada laki-laki tersebut. Fa'ayna anta min salatil malaika wa tasbihil khalaik wa biha yurzaqun. Kata Nabi, di mana posisimu di dalam salatnya malaikat dan tasbihnya para makhluk? Karena dengan sholat malaikat dan tasbih para makhluk, engkau akan diberikan rezeki. Saat itu, laki-laki menjawab, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud sholat malaikat dan tasbihnya makhluk? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, hei laki-laki, bacalah oleh kamu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ma baina tulu'il fajri ila an tusalli subha. Antara terbitnya atau munculnya fajar sampai kepada salat subuh. Maka kata Nabi, di saat engkau membaca hal tersebut, maka dunia akan datang kepadamu dengan begitu banyak, dan kalimat-kalimat tersebut Allah jadikan malaikat yang mewakilimu membaca tasbih dan istighfar kepada Allah bagi dirimu. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini begitu jelas, ternyata sunnah Nabi Muhammad SAW itu sangat berarti dan sangat berguna. Termasuk membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim antara munculnya fajar dan salat subuh yang biasa dilaksanakan oleh salafun as-salihin, biasa dilakukan oleh ulama-ulama as-salihin, termasuk kami di pesantren pun mendawamkan daripada membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ternyata ini adalah satu resep yang paling istimewa dari Nabi Muhammad SAW agar hutang-hutang kita terlunasi dan harta kita diberikan kecukupan, kelebihan, serta berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya jawab, jamaah rahimakumullah, tentang asbab agar memudahkan supaya Allah mempercepat membayar hutang kita dan juga untuk mempermudah kita dalam menggapai rezeki yang halal, berkah dan luas untuk bekal ibadah kepada Allah. Semoga Allah meluaskan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita. Alhamdulillah rabbil alamin.